Kalau dia 33 dia ada tandanya. Ini namanya kubah. Oh itu kubah. Kita semua kubah. Ada satu dua daun ada, berlingkung. Ada juga terbacar itu mas. Kubah ini kubahnya. Ya. Kita tanam sendiri, pakai, ada yang kita jual. Bibit asal itu dari mana? Dia punya apa? Baka. Pak, memang saya punya. Tapi dari mana? Dari Tawau. Si inilah. Boy. Boy Salazar. Ya. Oh. Si Frank punya. Ah, si Frank dia. Masa dulu saya ambil sama dia kan? Saya beli sama dia. Ini barang kalau mati jarang warranty. Kalau kemarau ke apakah itu 75. Ini 155. Yang sana 75. Semua cantum nih. Dia berputar. Sprinkler. J33. Jadi inilah peserta-peserta lawatan buah-buahan hari ini. Ini ladang Richard. Peserta lawatan di ladang Richard hari ini, satu tempat yang menarik, satu view yang cantik ini di atas bukit. Ayo jati. Jadi apa kamu buat sini, Pan? Tengok pemandangan kebun buah-buahan. Macam cantik pula view di sebelah sana. Oh ya, dah kurusi lagi yo. Kurusi kayu jati. Lah. Oh,
ini. Tempat ini cantik sekali, view dari bukit. Tempat ini tanaman avocado. Avocado Yowai. Jalan Sendakan dari kota Blut dengan staf BTC di ladang. Nah, ini adalah ladang avocado. Ada buah. Kalau kita tanam media boleh cross. Cross ya.
kalau itu dia dia sama sejak rentak dia. Sejak tengah hari ya. Oh, dia pasti rentak. Ini dia bisa tahu. Church farm, heaven farm of Lahada. Oi, ada pula sudah ada orang di kereta. Yeay. Apa lah, Pak? Ya dah. Ada kelapa sana dia bilang tuh, Bang. Kita punya jetokinya di belakang. Welcome to heaven. Heaven's farm. Richard. Jadi ini kelapa mau dimakan? Potong. Terima kasih lah. Terima kasih Tuhan ada kelapa. Iya. Yeah. Coba dulu ini apa? Pandan. Punya. Oh, di Ulu Dusun, Ulu Dusun. Di mana ladang dia? Oh, kan di bawah tuh. Terima kasih kepada Richard Fong. Sudah menyediakan rumah kelapa pandan. Mantap. Ada si Selai lagi. Jadi apa perasaannya lewatan di farm hari ini? Ada perasaan? Ada komen on soy. Oke, jadi ini peserta lewatan dari Kota Blut, IPS. Apa pendapatnya tentang lewatan hari ini? Oke. Heaven lah, heaven. Heaven Farm. Nah, terima kasih Richard Farm sudah memberi kebenaran untuk alamat di sini. Jadi sedang operasi buka kelapa. Oh, ini cara hebat toh. Tiga kali sejauh. Wah. Tiga kali potong, boleh minum sudah. Pun special. Oh, hebat. Jadi apa perasaannya dapat melawat di Richard Farm? Mantap. Hah? Mantap memang. Mantap memang, ah. Jadi kita duduk. Oh, jadi inilah situasinya kan, guys. Oh, mantap. Kita duduk di kayu lagi nih, guys. Kayu jati memang. Oh, kasih burnish, Pak. Oh. Baru istirahat selepas melawat di Richard Farm. Richard Farm di ada tuh. Nah, boleh. Jadi apa kau rasa? Air kelapa. Air kelapa. Macam air kelapa juga. Inilah kelapanya guys. Kita mau dulu. Sedap ini. Oke, kamu sudah kau minum. Oke. Kapan saya? Kapan saya? Oi, wangi oh kalau kelapa pandan. Macam rasa kelapa pandan juga lah. Ah, bantu kau minum.
Jelin, coba kami undurin. Lanjut sebenarnya main. Dan jadi bagi daging mau lagi tulang. Sup tulang wah. Oh ya, tidak cukup air mau isi, mau makan isi lagi. Mangi kan? Terima kasih. Jadi apa perasaan Tuan selama melewati sini? Sangat happy. Sangat happy. Macam berada di paradise. Paradise garden. Jadi tanaman semua ada kan di sini?